Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Halo guys, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan listrik statis ya. Kita gosokkan sebuah penggaris ke sebuah rambut kering dan sobekan kertas akan ditarik oleh penggaris yang sudah kita gosokkan, karena penggaris ini sudah kelebihan elektron ketika kita menggosokkannya ke kepala atau ke rambut ya, sehingga bisa tertarik. Nah, inilah gejala-gejala listrik statis. Karena menurut ilmu fisika, sebuah benda ketika digosok-gosokkan, maka elektronnya akan berpindah. Karena benda tersebut disusun oleh sebuah atom-atom ya. Untuk atom bermuatan positif disebut proton, dan atom bermuatan negatif disebut elektron. Lalu yang ketiga, atom bermuatan netral disebut neutron. Inilah gejala fisika simpel yang bisa sehari-hari kita temukan. Kalian bisa langsung mencobanya di rumah yang belum tahu, atau yang sudah tahu, kalian juga bisa belajar lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan membantu video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.